okay, oce, okay, oh yes. Oke, oce, 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 oh yes. Saya petani, harga bawang saya kemarin juga jatuh, Pak. Saya sampai sekarang terus terang demi Allah, saya ngutang di bank Pusbakencana sampai sekarang tidak bisa bayar. 15 juta. Boroknya adalah rumah saya, rumah bapak saya, ibu saya. Pak, bukan hanya nantur bawang untuk berutang. Sekarang ini ketika bawangnya rendah, banyak saya, banyak teman-teman saya menjadi buka. Tidak. Karena ketika uang saya ladang-ladang, kapan sudah tidak menjadi harapan lagi. Kenapa sudah tak kapan? Sekali lagi. Tarik nafas, tarik nafas. Iya. Kami sangat prihatin, pemerintah harus hadir. Di bawah Prabowo Sandi, 5 tahun ke depan kita akan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, menstabilkan harga-harga, dan memastikan kesejahteraan petani. Saya petani, harga bawang saya kemarin juga jatuh, Pak. Saya sampai sekarang, terus terang demi Allah, saya ngutang di bank Pusbakencana sampai sekarang tidak bisa bayar. 15 juta. Boroknya adalah rumah saya, rumah bapak saya, ibu saya. Pak, bukan hanya nantur bawang untuk berutang. Sekarang ini ketika bawangnya rendah, banyak saya, banyak teman-teman saya menjadi buka. Saya petani, harga bawang saya kemarin juga jatuh, Pak. Saya sampai sekarang terus terang demi Allah, saya ngutang di bank Pusbakencana sampai sekarang tidak bisa bayar. 15 juta. Boroknya adalah rumah saya, rumah bapak saya, ibu saya. Pak, bukan hanya nantur bawang untuk berutang. Sekarang ini ketika bawangnya rendah, banyak saya, banyak teman-teman saya menjadi buka. 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 Banyak teman-teman untuk jawab monitoring untuk nanti kendaraan ke pembangkalan BBM di Kabupaten Brebes hari ini di Kecamatan Belakambang. Memang kita tujukan untuk bagaimana memberikan motivasi kepada teman-teman PPS sehingga ke depan mereka itu bersemangat, khususnya adalah soliditas. Yang kedua, bagaimana memiliki integritas, setidaknya mereka bertanggung jawab untuk ada upaya peningkatan partisipasi pemilih di wilayah Kecamatan Belakamba, Jati Barang, Kecamatan Persana, Banjarharjo, Tanjung, dan juga Losari, sehingga diharapkan bisa meningkat hingga sampai sekitar 65-70%. Banyak teman-teman saya menjadi buka.